Kedua, Tuhan Yesus datang tahun 2025. Ya kan? Terus, ini belum 2025. Iya, masih satu tahun lagi. Ini baru 2003. Biar nggak jangan dipotong mimpi terakhir, mimpi terakhir aja udah. <tuk> ya, ya, lanjut. Nah, nanti, bang? Nubuatan nah. nah, 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 itu, Bang, bang. bang. Nah, nah, <tuk> Mimpi ketiga, mimpi ketiga itu yang malaikat hitam dan malaikat putih terjadi kekacauan di bumi. Di, di pasar mimpi. mana itu kekacauan di pasar apa di mana? Di bumi, di bumi. Gantar, di bumi bukan di pasar. Ya, ya Terus, mimpi keempat ini yang terbaru ini terjadi pemusnahan umat manusia oleh seperti peristiwa banjir air nuh wah buset iya itu mimpi terakhir ini jadi setelah kekacauan di bumi itu yang dipimpin oleh oleh Dajjal dan kawan-kawan e. antikris. anti Nah itu setelah itu umat manusia di bumi hanguskan, dilenyapkan. Seperti peristiwa zaman Nabi Nuh. Terus betul. Yesus bagaimana? Enggak ngatur, Yesus enggak ngatur. Nah itu ya itu sudah diatur itu. Oh, tentunya kan berurut, artinya kan udah diatur. Oh iya iya, itu kehendak Yesus. Ya betul. Oh iya iya, terusin terusin. Ya sudah habis. Lah, lu mimpi apa? To tolat- tolek lu? Masa mimpi begitu doang? Iya itu, itu singkatnya aja itu. ada telepon. jangan disingkat. Ceritakan saja, mulai dari awal kamu mimpi sampai terakhir Nabiri. Kok disingkat sih? Iya, mimpinya kan banyak, jadi tak singkat-singkat aja. Jangan disingkat, kami mau tahu. Gak apa-apa, banyak silakan. Kami mendengarkan. Satu jam, gak apa-apa. Kami akan mendengarkan satu jam dah jadi, jadi yang pas mimpi pertama itu saya mimpi ketemu Yesus, kata Yesus. Nah, piri, kalau kamu nggak bertobat, kamu saya buang ke neraka, kamu ini banyak dosa. Waduh, saya bilang ampun Tuhan, jangan buang saya ke neraka, saya janji saya bertobat, nggak ngulangi lagi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, kata Tuhan. Terus, ya sudah terbangun. Terus, terus. Nah, lanjut, lanjut. Habis itu Nabi tobat. Iya, habis itu Nabi dari... tobat. Cara ya, cara, tobatnya ya. gimana, cara tobatnya gimana Nabi? Cara tobatnya gimana Nabi? Ya, makna dari mimpi itu saya berkesimpulan kalau Yesus itu berkuasa membuang manusia dan ke neraka. tobatnya gimana Nabi? Cara tobatnya? Apa sujud? Ya. Apa gimana? Apa jingkrak kera Ya, ya, biarkan. Karena berita itu gimana? Inti dari mimpi Lalu, itu Yesus berkuasa membuang manusia ke surga dan neraka sesuai perkataannya di Matius. padaku ada kunci jurang dan neraka. Aku berkuasa kepada kunci surga dan neraka. Gitu. Itu sesuai itu, pas itu. Oh, nanti berarti diberi kunci neraka ya Nabiri Yesus, diberi kunci neraka oleh Yesus gitu. Yesus ngasih ngasih kunci ke Napiri gitu. Eh, Bukannya. Napiri tapi atas pernah pernah tidak Napiri mimpi melihat neraka orang disiksa. Nah uju. Nah jangan sampai. Nanti, hmm. Nanti saya nggak bisa tidur kalau mimpi lihat neraka. Saya, kita mau tahu oh. Napiri. Bagaimana gambaran di neraka? Nah, itu cek aja di YouTube itu. Jangan di YouTube, dari kau lah. Coba ceritakan, Bang. Ya, kalau saya yang saya baca-baca sih di neraka itu, ya kalau sudah masuk neraka ya nggak bisa lagi diselamatkan, sudah nyemplung. Berarti kamu tidak pernah ke neraka ya, melihat-lihat neraka. Belum. Belum. Jadi kalau di surga? Nah, kalau mau lihat orang-orang yang pernah ke neraka itu ya cek aja tuh di Youtube itu banyak kesaksian orang pernah ke neraka itu kan. Bisa ditonton itu. Oh. Jadi Nafiri tidak pernah ke neraka, tetapi pernah ke surga? Nggak, belum pernah juga. Mimpi-mimpi? Belum juga. Belum. Pernah Jadi, tidak mimpi bahasa. Itu pertanyaannya Madalbo gini. Bagaimana sekarang kau ke mimpi ketemu Yesus? Sebenarnya Yesus itu disuruh oleh Bapak, atau Yesus nggak perlu izin sama Bapak gitu di surga? Ri. Oh, disuruh, disuruh. Disuruh dia ya. <laughs> Jadi nggak boleh Yesus bertindak sendiri gitu ya. Ya, wak waktu di bumi. Kalau sekarang kalau sekarang dia kan posisinya kan di surga, itu ya bebas. Hmm, nggak perlu dengerin dengerin perintah bapak, nggak perlu ya? Ya tetap ada komunikasi. Komunikasi ya? Iya. Misalnya Yesus mau turun ke bumi nih, izin dulu Pak, izin Pak, aku mau turun ke bumi, kira-kira gitu ya? Oh nggak perlu, lo oh, nggak perlu. Iya, dia kan udah megang kunci surga dan neraka, ya bebas, no. Oh. Pernah nggak Yesus diomelin sama bapak? Ya nggak pernah, no. Kan dikatakan hmm. inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah kepadanya lah aku berkenan, tuh. Yesus nggak oh, iya, pernah iya. diomelin sama bapak, karena nah. Yesus tuh adalah anak yang berkenan. Berarti nah. oh, Yesus sudah bebas, bebas bertanggung jawab, gitu ya? Iya, apa yang Bapak suruh, itu yang Yesus lakukan. Hmm. Enggak serampangan, amburadul, suka-sukanya aja sendiri mau ngapain, mau ngapain. Kalau Yesus kan bisa ketemu mimpi, itu kalau Bapak pernah ketemu mimpi, ketemu Bapak enggak? Nah, belum. Itu sulit ya? Sulit ya? Ya, ketemu Yesus aja dulu. Hmm. Harus ketemu anak buah dulu ya. Nanti kalau mau ketemu Bapak, tunggu di surga, karena Bapak tidak turun ke bumi, yang turun naik turun ke bumi itu cuma Yesus. Hmm, atas perintah Bapak. Hah? Eh? Ya, turun ke Atas perintah Bapak. Atas perintah Bapak dong, persetujuan Bapak dong. Ya, ya, bisa-bisa. Kalau bisa. Oh, misalnya nih, misalnya nih gini ya. Bapak bicara gini nih. Aku akan menurunkan Yesus ke muka bumi, gitu, dengan cara dia harus melalui kandungan Bunda Maria. Kemudian dia dari kecil sampai dewasa. Nah itu kan kehendak Bapa. Betul, Yesus nggak boleh bantai itu, kan? Benar nggak? Betul, betul, nah, betul. Gitu betul. Bang Dalbo ceritanya. Nabi itu orangnya santun loh kalau diskusi. Ya sebenarnya saya itu tergantung lawan bicara. Kalau lawan bicara slow ya slow lawan bicara naik ya ikut naik. Cie. Yeah. Lu pernah nggak naik sutet ke setrum belum ya? Sep Seperti cermin. <laughs> Nabrir, lu belum pernah naik uh, mimpi ke naik di sutet ke setrum gitu belum ya? Kalau ke setrum pernah, kalau hmm. naik sutet belum hati-hati lu manjat naik sutet mimpi bener-beneran lo hati-hati lu dulu sih lu pernah mimpi kayak gitu terus kemudian kalau perkawinan anak domba bagaimana itu udah terjadi apa belum sih belum Kan Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai di surga digenapi. Jadi nggak ada belum terjadi ya perkawinan anak domba ya? Belum. Di nanti terjadinya di di surga apa di bumi tuh? Nah di surga pas-pas malaikat hitam itu mau hmm. memimpin bumi, jadi pas pergantian sip antara malaikat putih dan malaikat hitam, nah itu terjadi pengangkatan. Pas pengangkatan itulah perjamuan kawin anak domba. Pengantinnya siapa? Ya manusia yang diangkat. Berarti beruntung banget dong perempuan yang dipilih sama Yesus ya manusia, ya kan Yesus yang menikah perkawinan anak domba, milih milih ya. perempuan satu. manusia itu mempelai wanita. iya manusia, masa nyemot? ya. Pandu, terusin dulu perkawinan aku mau minum dulu, jangan kemana-mana dulu, ntar lunapirik. apa itu? ya. Kenapa Sini. apakah umat muslim pernah bermimpi ketemu Muhammad? Yeah. Ya. Apakah pernah ada umat muslim bermimpi ketemu Muhammad? Itu bukan orang sembarangan, tapi ri beda coten. Ya, pernah atau enggak atau ada atau enggak Saya ada? Saya enggak pernah. Saya nggak pernah saya. Oh. Napir kan mimpi, Napir mimpi ketemu Yesus, ya kan? Boleh dong diceritakan uh, ketemunya pada saat eh, Napir ketemu Yesus, gimana tuh? Apakah dia pakai celana jeans atau gimana? Coba atau rambutnya sudah dicukur atau gimana? Ayo. Coba terangkan Banda Piri Pakai, pakai jubah seperti mimpi-mimpi orang lain Itu Yesus pakai jubah Rambutnya? Rambutnya Ya sama seperti orang-orang Barat lah Ika Coklat-coklat hitam Panjang Ya sebahu Uh. Pertanyaan saya, apakah pernah dibonding atau belum nih? Hmm. Ini sudah lama. Ini kan milenial sekarang. Sekarang kan ini zaman canggih. Ya suka sukanya Yesus mau bonding, tidak bonding itu tidak masalah. Oh gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan itu. Oh nggak kelihatan, sama aja bohong. Kalau nggak kelihatan. <laughs> hmm. Jadi jangan-jangan kamu mimpinya sama dewa. Yang kelihatan itu rambutnya doang, Biss. tapi wajahnya oh, nggak kelihatan. Bersinar, bersinar kayak matahari. Tidak kelihatan apa yang ada di balik matahari itu. Tuh kan? Beri, berarti dia pakai topeng dia ya? Dari mana Nabi tahu itu kalau itu Yesus? Orang yang udah bersahabat sama Yesus. Oh, gitu ya. Iya. Berarti kenalan di situ ya Bang Andik dia kenalan, Nabi kenalan. Hai hey, Nabi saya Yesus. Gitu. Nabi itu udah satu keluarga sama Yesus, jadi udah biasa itu. Oh. <laughs> Sudah sering mimpi-mimpi. Ini mimpi yang penting-penting aja tak kasih tahu ini. Hmm. Wow, mimpi penting. Ya? boleh kalau misalnya Tidak. ada mimpi serem itu nanti dipasangin togel lagi. Jangan <laughs> ya, Nek. Ya. ken apakah umat muslim pernah bermimpi ketemu Muhammad? Kalau kami di Islam itu soal mimpi itu urusan sendiri-sendiri, nggak -sendiri, perlu dipamer, nak piri Oh, gitu. Iya, 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 iya. Ya. Kenapa enggak dipamer emang enggak ada atau emang enggak pengen? Enggak perlu berbagi suami mimpi. Kalau yang kita mau berbagi itu berbagi harta, berbagi urusan, mempermudah segalanya. Itu tidak ke ke kehidupan real aja kalau umat muslim tuh ada saudara kita susah, ya kita berbagi. Kalau mimpi enggak ada tuh, enggak ada yang berbagi-berbagi. Begitu. G gini, gini, ba Bang Handik. Kira-kira ini rumusan mimpinya Nabiir ini jatuhnya nomor berapa ya? Jangan jangan jangan. Nanti ada yang ini lagi aneh-aneh. Togel. Pasang togel lagi nanti. Nabiir yang kedua Nabiir. Setelah nah, itu yang... perkawinan yang... anak lomba itu pestanya berapa hari berturut-turut? Tiga setengah masa. Bush. Jadi pengamanan dari mana pengamanan? Kan ya, ada karena ada malaikat putih, karena ada malaikat hitam. putih ada hitam, Nabi Ri. Kan hitam tentu ngacok gitu loh. Terus pengamanan siapa? Ya, malaikat hitam kan oh, lagi ngobrak-ngabrik bumi. Hmm. Bikin oh. oh, jadi malaikat hitam turun ke bumi, malaikat putih ada di surga menemani perkawinan anak domba gitu. Iya, menjaga oh. kembali jadi jadi nggak ada kekacauan ya 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 jadi bumi itu di diatur oleh malaikat hitam bumi dobrak abrik akan terjadi kekacauan nanti setelah malaikat putih hmm. Hmm. berganti tugas oh gitu tuh itu siapa yang ngatur itu sip sifan itu <laughs> ya Tuhan Yesus yang ngatur Oh Yesus yang ngatur tapi nggak kan. perlu dilapor ke Bapak itu ya, bahwa, Pak, ini saya mau eh, apa namanya peralihan sipsipan tugas nih. Putih di surga, malaikat hitam ke bawah. Yesus nggak perlu laporan? Nggak perlu, kan sudah tahu. Tuh, bapaknya itu mm -mm. maha tahu. Mm -mm. Jadi bumi nanti, pas dipimpin malaikat hitam, bumi ini hmm? akan terjadi kekacauan di Obrak-Abrik, akan terjadi perang dunia ketiga. Oh, gitu. Siap-siap ya siap aja, kalau itu sampai kalau... terjadi. Mbak nah, ini malaikat hitam ini gimana cara melawannya? Ya, nggak bisa dilawan, emang dia lagi bertugas. Waduh, yang din dinikmati siap kita... aja kekacauan di bumi. Iya, siap-siap aja hancur nah, lebur. Cara menyelamatkan ny diri kita kemana? Ya, sembunyi ke goa-goa, ke oh. bunker-bunker, oh, iya, iya, ke rumah-rumah, iya. Uh -uh. ke hutan ke hutan ya karena dia dia sesarannya ke kota ya iya di, di, di mana banyak manusia disitulah iya. dia bikin kekacauan nanti jadi kira-kira tahun 2025 menurut hampir ini hindari keramaian seperti ke, ke pasar ke mall gitu ya lebih baik pergi ke ngungsi ke gunung gitu ya atau ke kuburan ya, ya sepi gitu <laughs> tapi kan ada power ranger Bang Andi Nanti kita dibantu Power Ranger sama Satria Wajah Hitam. Saya percaya itu. Hutan, bercocok tanam, <laughs> nanam singkong, nanam ubi. Jauh-jauhi keramaian gitu ya? Iya. Soalnya nanti Jadi? itu tidak ada hukum, hukum itu siapa yang kuat dia yang menang. Buse. Siapa yang punya senjata gerombolan, nah dia yang menang. Yang tidak punya senjata mau ngelawan apa? Persoalannya Pasar ini aja. malaikat, persoalannya ini malaikat nggak kelihatan dan gimana cara ngelawannya gitu loh. Ya nggak bisa dinikmati aja sampai tugasnya berakhir ngobrak ngabrik bumi baru selesai. Nah kalau sekiranya udah kelar urusannya dia kemana? Kembali lagi ke surga ngaco. <laughs> Gue takutnya pernikah perkawinan lo oh, bodoh belum kelar. Dia wah oh, di surga ternyata ada perkawinan yang kita nggak diundang nih kan gitu ya nah malaikat hitam Doh. ini yang di bumi kan ngaco putih yang jaga di atas ada malaikat putih yang jaga di atas Oh, ada yang jaga gitu. jadi dia nggak bisa masuk malaikat hitam ini malaikat putih lebih tinggi ilmunya gitu ya iya oh gitu. Tuh, teman-teman bayangkan ya bayangkan ini hati-hati lu pada ya bayangkan ini nah itu kalau perkawinan itu perkawinan Anak domba itu ada semacam meram, ah, meriah banget gitu ya. Oh iya, itu ada meja nanti meja itu hmm. panjang tak terujung. Hmm. Itu di dijamu pakai makanan apa tuh? Ya, macam-macam. Ada cendoleng macam doleng, -doleng juga. Ada roti, <laughs> ada yeah. daging, ikan, ada anggur, <laughs> lengkap. Ya masak siapa? Emang ada di atas Gimana oh, sih? Kan ada malaikat pelayan di sana banyak. gitu. Ada ini enggak? Ada ramuan musik dangdutan gitu. ada, tapi musik rohani kalau musik Dangdut. yang sekuler sekuler dangdut koplo yang enggak ada rock rock gitu ya kalau kalau kan bisa nyawer nafiris kalian gitu lo tanggung tapi nggak ada aku minuman aku. keras ya, Hah? Nggak ada minuman keras. Nggak boleh lah ya. Iya, nanti mabuk. Lo kalau mabuk terjadi, waduh, kalau <laughs> mabuk terjadi lagi kekacauan di surga. Bisa bisa iya, mau dibuang, hmm. dibuang ke nanti bikin ulah <laughs> mabok makanya nggak ada minuman keras <laughs> ya iya 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 ya. minuman anggurnya anggur sesuai level oh masih bisa minum dikit tapi ada takarannya gitu ya ya ada level anggurnya oh, ada misalnya sekian persen alkoholnya nggak boleh kebanyakan gitu ya yang penting anggurnya itu ya level terbaik lah yang daripada yang ada di bumi tidak memabukkan Oh, berarti nggak ada nggak mengandung alkohol dong? Ya nggak tahu. Ya udahlah, yang penting perkawinan anak domba itu berapa tiga masa ya? Tiga setengah masa. Tiga setengah masa perkawinan begitu. Terus calon mempelai perempuannya mempelai perempuannya siapa tuh? Ya, umat manusia yang terangkat ke surga itu calon mempelai perempuannya. Termasuk Nabi Riri. Ya. Ini kan laki. Masa dikawinin sama Yesus? Sesuai Boleh kitab lah. Wahyu. Wahyu 6, Wahyu 7. Oh. Memang kan di Wahyu tertulis kan Wahyu 19. 6 kalau nggak salah ya di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja kan udah mulai di situ perkawinan anak domba ya ya hmm, itu gitu, MCnya nya ya MC acaranya siapa itu Ruben Ruben Onsu <laughs> di sana kak pakai MC ada kali protokolnya ya? malaikat trompet protokol. nanti Gimana ada yang nanya nih? Gimana cara uh, kalau ik, mau ikut di situ? Nah, beri. nah itu caranya gampang. Nah. Seperti penjahat di samping Yesus, aku percaya Engkau adalah Mesias yang akan datang. Jangan lupakan aku, bawalah aku, kata Yesus. Hmm. Sesungguhnya hari ini Engkau akan bersama-sama aku di Pirdaus. Jadi syaratnya harus terima Yesus sebagai Mesias. Jadi, kalau ingin ikut di perkawinan anak domba itu, syaratnya harus daftar di mana. Maksudnya gitu, loh, reservasi resep oh. di mana ya? Ke ke gereja terdekat, datangi pendeta, saya mau dibaptis menerima oh, Yesus. Begitu, Dan nyuruh lama. Waduh, kalau begitu saya nggak bisa ikut dong, karena saya nggak bisa begitu. Ya, sudah tinggal di bumi, nikmati sama malaikat hitam di obrak-abrik. Waduh, apa semua orang Kristen bisa menikmati itu? Apa enggak semua? Apa gimana? Yang memenuhi kualifikasi aja yang masuk surga, yang tidak masuk, yang tidak Sarang. memenuhi kualifikasi ya di dibenahi dulu kualifikasinya, digodok nah. lagi di bumi dengan malaikat hitam. Kayak seperti luka tambunan itu lolos nggak tuh? Nah, itu ya, tergantung, tergantung penilaiannya nanti. Kan gini, Nabiri, di Kristen ada Katolik, ada Trinitas, ada Protestan, ada Wanes, ada Unitarian, Sasi Jehova. Apa semua lolos tuh? Nah, yang lolos itu, yang lolos. Kriteria masuk perjamuan kawin anak domba itu yang hidup sesuai pimpinan Roh Kudus, Roh Kebenaran. Oh begitu. Iya. Sesuai di hmm. Kitab Matius perumpamaan 10 hmm. darah. Tapi yang kalau orang pernah berbuat tanya. jahat, nabi ini berbuat jahat, matiin anak orang di bumi, masih bisa ikut apa enggak? Bisa kalau bertobat. Oh, asal bertobat ya. Iya. Kalau nggak bertobat ya nggak lulus kualifikasi. Hmm. Nah ini pengantennya nanti ini apa didandanin Allah seperti pengantenan di bumi apa bagaimana tuh kira-kira siapa yang rias tim penganten? Langsung berubah pas masuk pintu surga itu langsung berubah D -d dapat baju. Uh, udah disiapkan di dalam surga ya? Iya sesuai Kitab Wahyu dilihat banyak himpunan orang besar memakai jubah putih Kitab Wahyu pasal 67 itu ya yeah, ya yeah. ya yeah, Wahyu 197 kan Yohanes melihat dan mendengar suara himpunan besar kan gitu ya orang banyak yang memuji Tuhan yeah. karena hari perkawinan anak domba telah tiba kan gitu ya Iya, sering lah dibaca kitab Wahyu biar tahu hmm, akhir gitu zaman ya. itu gimana kesudahan dunia, hmm. biar bisa mempersiapkan diri. Hmm. Jadi tiga masa, tiga masa setengah berapa? 350 tahun kayak kayak Belanda aja jajan Nusantara waktu itu kok bisa bertepatan ya? Hah? Kok bisa bertepatan? Belanda masuk menjajah Indonesia sama lamanya pernikahan anak domba, kok bisa lama ya sama? Ya itu kebetulan aja, oh, kebetulan. Ya. kan buat pertama kan Kitab Wahyu bukan pas Belanda datang. Jangan-jangan Westerling yang ngatur ini semua ini? <laughs> Apalagi tuh Westerling itu? Westerling itu yang antek-antek Belanda yang bunuh orang banyak gitu. Oh, gitu ya Iya ya. Di atas itu kalau begitu enggak ada yang tidur dong. nggak boleh tidur ya? Boleh, kan punya rumah masing-masing di surga nanti. Ada kaplingannya. Oh, oh ada kaplingan. Iya. Yeah. Kalau misalnya kapling di surga di surga nih Napiri mau pakai rumah Uh, uh, laporan kan saya di bumi ini rumah saya kan kalau waktu hidup bocor-bocor gitu. Boleh nggak saya dapat rumah VIP di sini gitu loh? Dikasih nggak tuh? Oh bisa dapat asal hidupnya uh. sesuai kriteria. hmm paham-paham. Yang penting yang penting ikut aturan aja gitu ya. Ya kalau dia banyak banyak amal, banyak berdoa, hmm. banyak berbuat baik. Nah rumahnya bagus. Tapi kalau dia malas-malasan, ke hmm. gereja seminggu sekali, eh ke gereja setahun ya, seminggu sekali lah. Apa setiap hari ke gereja loh? <laughs> ya setahun ke gereja, sekali. Ya ke gereja setahun sekali, membaca Alkitab setahun sekali. Nah rumahnya di sorga itu ya ya ala kadarnya. Bala ala BTN tipe 21 gitu ya kalau ada Iya perbuatan baik kita itu itu dikonversi ke surga menjadi bata-bata menjadi bahan-bahan untuk bangun rumah kalau ada nggak yang gelandangan nggak dapat rumah ada tinggalnya di barak-barak nanti uh, di surga ada barak-barak gelandangan nggak dapat rumah ya gitu ya Iya nggak dapat rumah tinggal barak-barak dia gara-gara nah, di bumi kalau dia rumah malam. itu nafiri kalau rumah ini kan gede, tuh siapa yang nyapu yang ngepel gitu bagaimana tuh urusannya nah itu ada malaikat nanti malaikat pembantu malaikat ya hmm. asisten asisten malaikat jadi asisten ya <tuk> <tuk> Iya. <tuk> ini kata luga ini. Hmm. ini kata luga ada malaikat yeah. asisten <tuk> iya benar-benar lu gak ngomong kita ada asisten dia Terus kok lu nggak punya bini lagi di surga nanti? Oh saya aja belum nikah gimana mau punya bini? Ya kalau misalnya di surga nanti kalau bujangan terus gimana? Lu mau ngapain? Coli. di surga Car dong. Itu hmm. sudah diubahkan tubuhnya bukan tubuh dunia jadi nafsu-nafsu dunia sudah hilang. Oh enggak ada nafsu dunia lagi kecuali nafsu makan ada ya pengen makan Oh tapi kalau hal, -hal kayak gitu enggak ada kayak gitu ya nafsu hal, hal, bercocok tanam kawin mengawinkan sudah Oh enggak ada lagi Tumat gitu ya di bumi. hidupnya kayak kayak seperti hologram gitu ya kadang kelihatan kadang enggak gitu hidupnya seperti malaikat Oh Enggak punya daging, enggak punya fisik. Punya daging, punya fisik, makanya bisa makan, bisa oh, minum. Ambur. Punya alat kelamin juga. Nah, itu rahasia ilahi. Oh iya, jangan-jangan nanti lu punya enggak punya. Aduh, lu harus perhitungkan itu. Kalau saya bahas panjang, ada alat kelamin, gak ada alat kelamin, nanti enggak selesai-selesai. Saya jawab aja rahasia ilahi. Oh iya iya iya, artinya biar bisa langsung... iya bisa, artinya bisa iya bisa enggak ya gitu ya. Biar langsung di skip. Iya iya di skip lah, biar enggak repot lah, nanti panjang urusannya ya. Kita kan enggak mau panjang-panjang nih, nyantai aja kan gitu. Bisa punya keturunan enggak tuh kalau di surga, beranak cucu? Enggak bisa, sudah keturunan itu untuk di bumi. Karena ada Firman beranak cuculah engkau Adam, penuhilah bumi kuasailah bumi. Nah kalau di surga nggak ada Firman itu jadi beranak cucu di surga tidak ada. Di sana ada rumah sakit nggak? Kalau misalnya orang sakit gimana? Nah orang sakit nggak ada di surga itu tidak oh. ada orang lumpuh orang buta orang tuli orang oh. penyakit ayam kusta semuanya sempurna yang terbaik dari bumi dan hmm. lebih terbaik dari bumi semuanya sehat walafiat di surga yang enggak ada rumah sakit gitu ya sehat. tidak ada Selamat tua Waalaikumsalam Pak Dento ini nafirik cerita ini bagaimana perkawinan anak domba dijala, dijaga oleh malaikat putih kalau di bumi malaikat hitam turun ke bumi mengobrak-abrik jadi kalian di sini hati-hati nanti malaikat hitam datang, Buimu di diobrak-abrik. Lebih baik yang hindari kerumunan seperti di pasar, di mall. Lebih baik pergi mengungsi ke gunung, bercocok tanam, aman di sana ya. Betul ya, ya? Betul, betul, betul. Nah, betul kurang, kurang, betul. <laughs> kurang lebih begitu. Ini nanti prediksi kapan terjadi, Napieri? Masih lama apa tiba-tiba? 2025 nanti. Hati-hati tinggal berapa perio, berapa tahun ini? Bumi mau diacak-acak ya. sama malaikat hitam nih. Pergantian sip sebentar lagi nih. Uh, pergantian sip. Jadi malaikat hitam turun ke bumi, malaikat putih naik ke surga gitu ya. Iya. Karena malaikat hitam ini tugasnya menjaga perkawinan anak, -anak domba. Teman -teman, hati -hati loh teman-teman, hati-hati loh pada ya. Bentar lagi 2025 nih, pegangan ya, hati-hati. Pegangan Pak supir. Hmm. <laughs> kalau Napiri sudah mempersiapkan ya jalani aja seperti biasa Bagaimana kalau orang yang suka menghujat itu masuk nggak tuh Enggak <laughs> boleh makanya hujan nanti kamu nggak bisa menyaksikan perkawinan anak lomba nyantai. bisa jadi hmm, nyantai aja gitu Kalau di surga itu ada nggak sih kebun kita mau nanam pohon gitu biar adem gitu? Ada kan anggurnya kan diambil dari kebun-kebun di sana. Oh, ada ada sungai juga, ada sungai. Ada lengkap di sana. Lengkap ya. Yang tidak ada cuma matahari. Oh, nggak ada matahari di surga. Ya, di sana tuh selalu terang, 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 terang terus. Tuh kalau nggak ada matahari apa yang nerangin? Nah itu cahaya kemuliaan Tuhan yang menerangi. Yang mana, Bapak atau Yesus? Bapak. Bapak yang Kenapa menerangi. Kemuliaan Bapa yang menerangi surga. Jadi tidak diperlukan matahari. Nggak hmm. ada juga hujan ya? Nggak ada hujan, nggak ada, ada badai. Iya <laughs> ada hujan lah. Nabi masa nggak ada kan? hujan? Hujan buat apa hujan? Ya yang, ya kan ada tanaman. Oh, gimana itu? Harus ada Bekiram. hujan kali. Disiram. Kan ada ya. air. Oh iya juga sih. Jadi nggak ada PLN di sana ya? Nggak ada PLN. Nggak ada. Nggak ada mati lampu. Nggak perlu khawatir lagi. Kalau kita mau jalan, misalnya mau jalan-jalan ke kampung Napiri kan jauh tuh, luas gitu ya. Itu kita pakai, ada mobil nggak? Ya lengkap, mobil ada. Bus ada mobil. Perahu ada. Nah itu mobil kita beli, bisa beli cash apa kredit? G ya, tinggal pakai saya... aja gratis tinggal pakai aja gratis tinggal menikmati tidak perlu ngapa-ngapain oh, nggak perlu pakai BPKB punya siapa yang jelas mobil itu tersedia buat penghuni gitu ya mau kemana ya, aja mas ya masuk surga itu gratis enggak hmm. perlu bayar tidak perlu ke sana ke sini hmm. yang penting hmm. hidup sesuai ketentuan yang punya surga ada pesawat ada pesawat nggak kereta api pesawat gitu Pesawat kayak oh, heeh, uh -uh. kayaknya gak ada deh. Kayaknya pakai karpet terbang aja, gak perlu pesawat. Tuh, karpet terbang kayak aladin dong, <coughs> <coughs> kayak aladin gitu ya. Ya sudahlah, saya turun hmm. dulu ya. Haus nih, mau minum dulu. Nanti turun apa, haus apa? Puyeng mau minum dulu, haus tapi nggak puyeng kan? Enggak lah. Jadi disimpulkan ya bahwa di surga itu yang berkuasa Yesus sudah diberi kuasa oleh Bapa, tapi Bapa yang lebih berkuasa. Jadi Bapa masih mengontrol semua, tapi Yesus nggak perlu izin. Kalau mau perkawinan anak domba nggak perlu nggak perlu lapor ke Bapak gitu ya? Ya sudah diatur semua. Sudah teratur, sudah disetting gitu ya, sudah diformat. Ya, Bapak Maha Tahu. Kalau di surga itu masih ada penyembahan, nggak sih, menyembah Bapak atau menyembah Yesus? Siapa sih yang disembah di surga? Tidaklah aku ciptakan manusia dan malaikat hanya untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang ngomong kayak gitu? <tuh> Artinya manusia itu diciptakan selain mengurus bumi tugasnya untuk menyembah Tuhan di surga. Oh, masih ada penyembahan. Iya. Yang manusia. disembah di surga itu Yesus apa Bapak? Yang disembah di surga? Yesus. Yes, Bapak enggak? Bapak enggak kelihatan. Jadi maksud saya, oh jadi Bapak enggak perlu disembah karena enggak kelihatan gitu ya. Enggak nampak yang nampak, nampak itu. Yesus. Jadi Yesus ya. duduk di tahta, terus ada malaikat, ada dayang-dayang, ada yang kawal gitu ya? Dayang-dayang nggak -dayang, ada, dayang-dayang. Terus yang kawal Yesus duduk, duduk di tahta siapa? Pengawalnya? Ya malaikat. Itu nggak istirahat? Duduk terus apa bisa tidur, istirahat gitu kan capek? Di surga tuh nggak ada capek, nggak oh, ada tua. Badan selalu pit prima. Itu minum obat apa gimana sih? enggak <laughs> perlu minum obat. Hmm. Seperti, terus, Simpson. Ya? <tuh> Seperti Simpson. Seperti <tuh> Simpson. Kuat. Ada yang berantem enggak sih? Di surga itu. Kalau misalnya Nabiri dapat fasilitas, uh, Lu nggak tabu, nggak dapat. Ada kecemburuan berantem nggak tuh? Nah, kalau berantem ya nanti dibuang ke neraka ke luar surga kayak hmm. peta, kayak malaikat yang berantem di surga ya dibuang keluar surga mau jadi nggak boleh ribut di surga ya nggak boleh berantem ya iya kalau berantem nanti nasibnya seperti malaikat jadi Lucifer dibuang dari surga selesai uh, uh, kalau di surga lagi. itu di surga kan kamarnya bagus bisa bisa tiduran apa nggak tidur Ya bisa lah kalau ada ke rumah, hmm. ya pasti ada kursi, ada hmm. tempat tidur, ada meja, bisa duduk, bisa tidur. Bisa kalau moping. ada teman lu kan, teman kamu waktu di bumi nih, kamu udah di surga nih Napiri, dapat rumah VIP bagus, gitu ya, ada malaikat pengawal gitu. Terus ada teman kamu di neraka, kurang ajar kau Napiri, kau lupakan aku. Bisa nggak kau undang dia masuk jalan-jalan ke rumahmu? Ya ndak bisa, harus lewat protokol. Uh, caranya gimana? Izin dulu kepada siapa? Yang dari surga, ya ndak bisa lagi. Jalan-jalan ke neraka, ada malaikat yang jaga. Maksud saya ndak dari neraka, dia mau menikmati semalam dia aku nginap di rumahmu Nafiri di surga gitu. Itu. ndak bisa. Nggak bisa nyogok, nggak bisa nyogok. Tidak bisa sama seperti waktu Lazarus uh -uh. dan Abraham. Kata orang kaya itu, Abraham tolong, suruh Lazarus mencelupkan air karena aku sangat kesakitan di neraka ini. Setetes hmm. saja kata Abraham, oh tidak bisa, wahai orang kaya karena pada kita ada jurang yang tidak bisa dilampaui. Ya 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 ya. Jadi intinya itu Penghuni neraka nggak bisa berkunjung ke rumahmu yang ada di surga ya, nggak bisa ya? Nggak bisa, makanya diberi kesempatan, dikasih tahu waktu masih di bumi mau masuk surga atau neraka. Oh, surga, sudah gitu. nah, kalau mau masuk surga hidup berbuat baik. Kalau mau masuk neraka ya silakan, ngekil ngekil aja terus. nabi eh, piri misalnya kalau kamu nyenyak tidur nih, kamu dapat fasilitas bagus, istana di surga gitu ya? Terus waktunya penyembahan, kamu dibangunkan malaikat, apa bagaimana? Ada, ini gak sih jadwal-jadwal tertentu menyembah kepada Yesus di surga atau ada nanti lonceng bergema di surga, Teng Teng oh, teng. Pakai lon. lonceng. Kumpul 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 kumpul. kumpul kumpul tank, 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 Oh ada lonceng, kumpul kumpul penyembahan, gitu ya. nggak ada orang malas di sana. Kalau orang malas nggak masuk surga. Oh, jadi sekali bunyi lonceng pasti pada bangun, gitu ya? Iya. Itu tiap pagi apa? Sekali sehari apa? Tiap berapa hari kali sehari gitu? Nah ada waktu-waktunya nanti. Nah, baru belum di belum dijadwal ya? Ada waktu-waktunya nanti diatur nanti. Hmm. Ada sarapan pagi, makan siang, makan sore gitu, makan malam. Ya bebas makan aja sendiri di sana banyak pohon banyak tumbuhan ya makan aja sesuka hati mau oh. apel mau anggur tinggal petik-petik aja di jalan-jalan itu banyak. Hmm. Ada nggak fasilitas olahraga tuh? Oh ada banyak. Misalnya kan pemain bola nih, misalnya kalau udah Maradona udah meninggal gitu ya ketemu Valentino eh Valentino Rossi kan pembalap siapa tuh namanya e, Messi Pele, Pele. ya Pele legendaris legendaris itu berarti dia bisa bikin sekolah sepak bola dong di situ ya? ya kenapa lu ketawa lo Ya kan ada lapangan juga di atas di surga gitu ya kalau main bola bisa tapi buat buat apa tadi pertandingan bola iya siapa tahu ada Euro atau uh, Piala Dunia gitu. Di sana tuh nggak ada negara-negara lagi, jadi nggak ada Piala Dunia. Oh, nggak ada ya. <tuh> Cuma pertandingan persahabatan kali ya? Ya, pertandingan persahabatan. Main-main bola biasa aja lah. Buat apa ya? Menjaga kondisi fisik gitu ya? Nah, kalau mandi ada buat, air nggak? Ada kali buat gitu? Fun, buat hepan, buat hepan, hepan. Oh, oh, buat happy-happy buat aja gitu. Nah. nah, kan baju kotor gimana nyucinya tuh kalau keringat? Ya, lempar aja ke laundry. Oh, ada laundry juga ya? <tik> 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 kalau habis duit ada ATM nggak tuh? Untuk apa duit lantainya aja dari emas ngapain duit tinggal korek hmm. aja lantainya sudah emas oh. itu Jadi nggak ada bank nggak ada bank gitu nggak boleh nggak ada lagi kredit mobil di atas ya Nggak ada semuanya gratis gratis tinggal dinikmati jadi orang kaya mendadak Ya tapi kan ada kecemburuan mobil misalnya lu Alphard. Uh, lu Luka tambunan cuma dikasih Avanza. kan ada kecemburuan Ya, resiko itu sesuai amal perbuatan. Oh begitu ya, terakhir nih, David. Terakhir nih, terakhir ya. Sekali lagi nih, yang kau sembah di situ nanti, Yesus atau Bapak? Yesus yang terlihat, Bapak tidak terlihat. Oke. Yang paling berkuasa Adai. di surga, Bapak atau Yesus, Bapak? Yang menciptakan alam semesta, yang menjaga surga, Bapak atau Yesus, Bapak yang menciptakan manusia, Bapak atau Yesus, Bapak yang mencabut nyawa manusia, Bapak atau Yesus, Bapak, Bapak itu sumber dari segala oh, sesuatu, dari yang ada sampai yang tidak ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu sumbernya cuma satu dari Bapak. Terus kenapa kalau bapak segalanya kenapa bukan bapak yang kau sembah kenapa kau sembah Yesus? Karena bapak tidak terlihat dia menyatakan dirinya melalui Yesus. Ya tetap aja harus bapaknya yang disembah sebagaimana Matius ini terakhir ya serius sedikit. Matius 71 eh Matius 721 sampai 23. Terakhir itu kan kamu ini Menganggap Yesus Tuhan Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengusir bermujizat demi namaku. Pada hari, hari terakhir nanti, ya aku akan terang kepada mereka. hanyalah kau di hadapanku, kau sekali pembuat kejahatan. Nah, bagaimana itu Nafiri? Gitu ya. Ya, itu jawabannya di Matius 22. Perumpamaan tentang perkawinan, jadi kata raja itu, "Bagaimana engkau masuk ke kerajaan ini dengan tidak memakai pakaian pesta? Jadi, ada jadi, orang yang masuk ke surga hmm. memakai..." pakaian pesta sesuai protokol ada juga yang masuk mau masuk ke surga ya udahlah Kak itu nama, kita udah selesai perkawinan nama, domba malaikat hitam malaikat putih fasilitas di surga dan seterusnya begitu kita tutup bahwa Tuhan lu ada berapa sih Nabi terakhir Tuhan lu ada berapa satu ya Tuhan itu yang satu siapa Yesus bukan Bapak Bapak sang sumber. Ya Bapak kan lebih berkuasa dari Yesus. Kenapa bukan Bapak yang lu sembah? Bapak menyatakan dirinya melalui Yesus. Mana lebih kuat Bapak atau Yesus? Bapak. Ya yang lebih kuat dong yang lu sembah. Kenapa anak buahnya yang lu sembah? Bapak menyatakan dirinya melalui Yesus. Iya Yesus ini kan anak Maria. Gitu loh Nabi Iya, waktu di bumi. Ya sekarang di surga juga masih anak Maria itu. Oh, bukan, Oh. Dia kembali ke posisinya. Semula kata Yesus, hari ini kamu akan melihat aku duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Waktu. Jadi anak Maria udah hilang. Ratus. Hah? Jadi anaknya Bunda Maria udah hilang. Sudah hilang maksudnya? Iya mana anak Bunda Maria kalau bukan Yesus? Iya waktu di bumi. Ya di surga sekarang kan masih anak dia, terangkat semua fisiknya ke surga. piri. Iya betul kata Yesus, orang yang melakukan perintahku dialah ibuku, dialah bapakku, dialah saudaraku perempuan, dialah saudaraku laki-laki. Jadi Tuhan lu di surga tetap Yesus, anak Maria gitu ya? Betul. Nah begini Nafiri, kalau boleh berbagi ini ya, ini saya mau bukan ngajarin, kata Yesus. Begini, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Kata Yesus ini, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa, satu, tunggal. Yesus kan mengakui dirinya utusan, jadi tidak pernah berubah status Yesus utusan Tuhan sampai sekarang. Ia masih esa, utusan. Esa tunggal itu gimana sih? Esa tunggal. Esa itu tunggal, Napiri. Masa Esa kesatuan? Mana sih kamu Esang, ah udah gua tunggal. jaring bahasa Indonesia yang bener? Berarti Pancasila boleh diganti Ketuhanan yang Maha Tunggal gitu? Ya karena Atau itu bahasa sekerta formatnya asa asa itu artinya tunggal. Ya boleh kita mengatakan apa? Ketuhanan yang Maha Asa, penerjemahannya asa itu tunggal. tunggal satu gitu. Satu, Esa itu satu bukan kesatuan Ya lho. sudah Esa itu enggak usah diganti Ganti aja ke Tuhanan yang Maha Tunggal Yang gak boleh diganti begitu Formatnya sudah Esa Esa itu kan sudah dirancang Sedemikian rupa Kita hanya yang berakal mengartikan Esa itu satu gitu loh Jadi lu jangan gabungin Antara Bapak Putra dan Roh Kudus Lu katakan satu Itu namanya kesatuan bukan satu gitu jadi besok saya Pancasila ketuhanan yang maha tunggal ya digaplok terus sama bu guru <laughs> berarti esa itu bukan tunggal kalau gitu terus apa dong Satu. Esa itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan gitu. Salah, Esa itu menunjukkan jumlah. Pokok jumlah lagi. Ya esa itu menunjukkan angka. Gitu. Ya sudah. Pancasila ketu ketuhanan yang maha satu. Yang maha esa. Oh. Nanti kalau oh, ada maha pertanyaan Tuhan. apa arti esa dijelaskan ya satu. Tuhanan cuma satu. Kan pencipta langit dan bumi cuma satu. Nabi. nggak mungkin kerjasama toh? Ya itulah esa. Hmm. Kalau esa itu tunggal ya saya ganti aja. Pancasila ketuhanan yang maha satu. Ya udah ganti aja. Nanti kamu ditangkap polisi kalau ganti-ganti dasar negara. Artinya esa itu bukan tunggal, tapi yang sebenar-benarnya adalah Tuhan gitu. Ya, Menur menurut kamu yang menciptakan alam semesta satu atau dua? Yang menciptakan alam semesta ya sebenar-benarnya Tuhan yaitu Bapa Sang Sumber. Ya, berarti Bapak... yang menciptakan cuma satu, nggak kerjasama toh? Bukan Yesus Loh, yang menciptakan Nabi bukan Yesus, tapi Bapaknya Yesus, gitu ya. Ya, karep-karepmu ajalah. Lo kok sekarap karepmu orang Yesus yang ngomong kok. Kamu kan ngakui tadi, Bapak itu yang lebih berkuasa dari Yesus, gitu. Ya, mulai Siapa saya sarankan si Nabi berhentilah ini, dengerin. Berhentilah Siapa banyak. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, ayo. Berhentilah. Ini belum jawab, ini sama, sementara, sama yang lalu. nanti nih ya berhentilah sekarang e, menuhankan anak manusia mulailah menuhankan yang menugaskan atau yang mengutus Yesus e, hindarilah kehidupan-kehidupan halu e, hidup ini sementara kita hidup ini ada kitab suci yang ngatur kita ada yang pernah ngasih contoh terus kita lakukan sebagaimana contoh para nabi itu lakukan gitu loh itu nabiri jadi nggak boleh kita buat aturan-aturan sendiri berdasarkan mimpi mimpi itu bunga-bunga tidur dan kalau sekiranya mimpi itu hanya menyesatkan ya lebih tinggalkan saja hidup di kehidupan nyata Gitu ya, Nabi Ria. Mimpi saya ini beruntun loh. Seperti mimpi Yusuf istrinya Maria beruntun. Apa? Beruntun. Oh, beruntun. Dulu kamu mimpi seperti... ketemu Yesus. Yesus ke pasar. Ngapain coba Yesus ke pasar? Mimpi saya ini beruntun. Seperti mimpi Yusuf istrinya Maria. Suaminya Maria, Pak Yusuf? Iya, ya, suami yusuf suaminya Maria beruntun gitu itu kan suami bab itu kan Bapak Tuhan Tuhanmu punya bapak tuh namanya Pak Yusuf Iya ya toh ya bapak? Saya turun dulu mm -mm. mau makan dia ya udah makan makan yang banyak perut kenyang mikir yang bener oke okay? Jadi, rambut dipangkas, jadi belum, jangan gondrong, disampo biar segar tuh. Jangan sengkel di ke kanan. Ya iya belum ada yang bisa jawab siapa pencipta langit dan bumi berarti ya. Ada, bisa Allah Subhanahu wa taala banyak datanya di Al-Qur'an ah, tapi ini bukan topiknya. Ya udah okay, ya oke okay, oke. Okay, oke, okay. makan okay. okay. yang benar. Rambut dicukur, disampo. Lagian lu nggak nyampo dalam hari eh 60 hari 60 malam nggak nyampo. Ya udah, minum bodrex ya. Ya, kalau enggak kombantrin sama bodrex dicampur sama kalpanax. Makasih semuanya.